Kids Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Moji Buddy, pemain basket muda Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Patriots akan berangkat mengikuti pelatihan-latihan di Lithuania setelah Lebaran 2024. Sebelumnya, sebanyak 15 pemain telah terpilih menjadi bagian tim nasional Indonesia Patriots usai melewati proses seleksi yang dilakukan oleh PP Perbasi dan Lithuanian Basketball Federation. Kita doakan ya Moji Buddy, semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahnaz Aprilia dan inilah Moji Sport selengkapnya. Kita awali Moji Sport hari ini dari La Liga. Barcelona berhasil menang telak atas Atletico Madrid dan kini naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Kita lanjut ke Bundesliga. Bayer Leverkusen memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka usai menang atas Freiburg. Di pertandingan lainnya ada Stuttgart dan juga Borussia Dortmund yang juga sukses meraih kemenangan. Ya, dan jelang laga babak 8 besar Liga Champions 2023-2024, Bayern Munchen harus bermain tanpa dukungan dari supporternya. Hukuman ini diberikan usai supporter Bayern Munchen diketahui melempar kembang api ke lapangan pada laga kontra Lazio. Kita lanjut ke Serie A Moji Buddy. Napoli berhasil menghentikan rentetan kemenangan Inter Milan usai menahan imbang Nerazzurri di kandangnya sendiri. Sementara gol tunggal Lorenzo Pellegrini berhasil menjaga asa AS Roma untuk masuk 4 besar. Ya, PSG kembali ke jalur kemenangan setelah menelan 3 hasil seri beruntun di Ligue 1. Mereka berhasil menyarankan setengah lusin gol ke gawang Montpellier Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Yes, sejumlah klub Premier League menggelar serangkaian acara pada bulan Ramadan kali ini. Aston Villa dan juga Manchester City menjadi 2 klub pertama yang menggelar acara buka puasa tentunya bersama di tahun ini. Dan sementara untuk pertama kalinya azan terdengar berkumandang di Stadion Brentford. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, Moji Buddy, Son Heung-min rupanya menerapkan prinsip ilmu padi nih. Nah, bintang Korea Selatan itu diajarkan untuk selalu rendah hati meski berada di puncak karirnya. Waduh, keren banget ya Moji Buddy. Menyala abangku Son Heung-min. Dan selanjutnya Alexis McAllister benar-benar membuat Liverpool seolah mendapatkan berkah karena semakin tampil mengerikan. Ia pun berhasil menunjukkan performa impresif dalam 7 laga terakhir bersama The Reds. Yes, Moji Buddy, Timnas Indonesia resmi merilis jersey baru yang akan mereka gunakan mulai tahun 2024 ini. Seperti apa penampilannya? Yuk kita simak detail dari jersey baru para penggawa Garuda. Yes, Moji Buddy, jangan lupa segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar dunia voli. Moji Sport segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Sport bersama saya Syahnaz Aprilia. Moji Buddy, 2 pertandingan seru babak Final Four Nusantara Cup 2024 telah berlangsung di GOR UNY Yogyakarta Senin malam. Dan berikut kami sajikan hasil pertandingannya khusus untuk Anda. Hari kedua dari Nusantara Cup 2024 sudah selesai berlangsung. Dibuka dengan pertandingan antara Karisma Premium Bandung yang menghadapi Elang Laut Subang.
Di awal set banyak terjadi error, terbukti Elang Laut Subang 6 error, tetaplah setelah technical time out kedua set pertama, Karisma Premium Bandung menunjukkan performa terbaiknya dengan menyelesaikan set point dengan poin 25-18. Dan di set kedua, Karisma Premium Bandung meninggalkan cukup jauh dengan poin 25-14. Lalu di set ketiga, Sari Widoyanti menyelesaikan pertandingan dengan servis ace dan menjadi poin penutup 25-19. Sementara di partai putra, Tektona Bandung berhadapan dengan SKN BDK Volleyball Club Kudus. Pertandingan ini seperti dijavu saat pertandingan Livoli Divisi 1 seri Lombok. Luffy dan Rifki dipertemukan kembali pada pertandingan kali ini. Pertandingan ini sangat sengit sekali, dari set pertama saja sudah saling kejar mengejar poin. Dan terbukti, set pertama selesai dengan poin 22-25, set kedua 25-20, set ketiga 28-30, dan pertandingan ini diakhiri di set keempat dengan poin 23-25. Ini merupakan hasil yang berbeda dari pertandingan yang telah mereka jalani sebelumnya. Sekali lagi selamat kepada SKN BDK Volleyball Club Kudus. Dan mau juga jangan sampai kalian melewatkan keseruan dari semua pertandingan Final Four Nusantara Cup 2024. Tentunya hanya di Moji. Tapi kalau misalkan mau juga melewatkan keseruan dari Nusantara Cup 2024, kalian bisa cek highlightnya di YouTube kita di moji.social. Dan untuk para volleymania yang mau lihat informasi ataupun update jadwal pertandingan dari Nusantara Cup 2024, kalian bisa langsung follow Instagram kita di @moji.social. Ya, di informasi selanjutnya, Mojibadi, pengurus pusat PBVSI memanggil 14 pemain timnas voli putri Indonesia jelang melawan tim Liga Korea Selatan Red Sparks pada laga eksibisi yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena 20 April mendatang. Penasaran kan siapa sajakah pemain yang akan dipanggil? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dan selanjutnya akan hadir hasil pertandingan NBA 2023-2024 akan hadir usai jeda berikut ini. Jadi tetaplah di Moji Sport. Yes, kembali lagi di Moji Sport bersama saya Shana Saprilia. Moji Badi, dari lanjutan NBA, Dallas Mavericks harus berjuang hingga detik-detik akhir untuk mengalahkan Denver Nuggets dengan skor yang sangat tipis. Sementara itu ada Victor Wembanyama yang kembali mencetak sejarah saat San Antonio Spurs menundukkan Brooklyn Nets. Kita beralih ke Indian Wells, Moji Badi. Petenis nomor 1 dunia Iga Swiatek sukses meraih gelar juara Indian Wells Open kedua kalinya. Sementara dari sektor putra, Carlos Alcaraz berhasil mempertahankan gelar juara. Ya, kita ke informasi lainnya, Moji Badi. Di tengah euforia kemenangan Indonesia yang meraih dua gelar di All England 2024, ternyata ada satu momen yang sangat menarik perhatian netizen. Ya, Jojo Ginting dan juga Fajar Alfian mendapatkan delivery khusus berupa makanan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Indonesia, yakni Desra Percaya. Wah, kapan lagi ya Moji Badi bisa dianterin langsung nih makanan secara gratis dari Duta Besar Indonesia. Cuman Jojo Ginting dan juga Fajar Alfian yang bisa ya. Dan informasi selanjutnya, Moji Badi, ada prestasi yang sangat membanggakan diraih pembalap Indonesia, yakni Andi Farid Izdihar. Ia berhasil menjadi pemenang dalam seri perdana Asia Road Racing Championship 2024 yang berlangsung di Thailand. Ya, Moji Badi, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini Moji Sport masih akan segera kembali dengan informasi seputar BRI Liga 1 2023-2024. Selengkapnya usai jeda berikut ini, jadi tetaplah di Moji Sport. Di BRI Liga 1 meski sebelumnya sempat dihujat. Yes, Moji Badi, saksikan terus beragam pertandingan seru BRI Liga 1 2023-2024. Brimo, berikan semangatmu.
Dan Moji Buddy, jangan lupa juga saksikan Laga Final Four Nusantara Cup 2024 di Yogyakarta. Hari ini mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live dan eksklusif hanya di Moji dan juga di video. Dan Moji Buddy, semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan khusus untuk Anda. Waktunya saya Syahnaz Aprilia pamit undur diri. Sampai jumpa di Moji Sport selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day. Anggi, Eyang kasih kesempatan 1 bulan. Harus mendapatkan calon suami yang benar. Kalau itu sudah pasti, sertifikat langsung saya hibahkan kepada keluarga sini. It's Moji.